yang menghadiri, yang hidup mengalami zaman anakku Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Faqih. Oleh karenanya, khususan para alumni, agar kita senantiasa tidak menjauh, tidak memutuskan hubungan dengan guru-guru kita. Dengan adanya haul ini, agar kita semua senantiasa hubungan kita dengan guru-guru kita senantiasa merekat, senantiasa kuat dengan adanya haul ini. Al-Imam Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya waladi anta ma'dunun laka fid da'wah min jaddika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'aka daiman. Wahai anakku, engkau adalah yang diberi izin di dalam dakwah dari kakekmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau senantiasa memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa memperhatikan mulahadhah kepada Al-Imam Al-Hafidz Al-Musnad Al-Qutub Abdul Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu. Bahkan ayahnya beliau mengatakan, anta mahbubun indallah, wahai Abdullah, bahwa kamu adalah yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan-ungkapan ayahanda beliau Al-Arif Billah Al-Qutub, yang hatinya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya beda ucapan beliau dengan ucapan kita yang hati kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khususnya para alumni senantiasa tambah kuat hubungannya dengan sahibul hal, dengan al-imamin al-azimin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk al-fagir, umumnya untuk semua jamaah yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan nazrah dari beliau, karena kita terutama alumni-alumni, kita ini orang yang kotor, kita ini banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini banyak lupa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hubungan kuat kita dengan guru kita, insyaallah kita akan selalu mendapatkan bimbingan dari beliau meskipun beliau ada di alam barzah. Sehingga Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu, beliau memberikan dhamanah kepada putra beliau Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu. Apa dhamanah beliau? Man ta'allama indaka fa ana dhaminun lahu 'ala Allah ay yakuna min ahli al-ilmi fi adh-dhahir wal batin. Dhamanah ini disampaikan oleh Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Haddad, mengatakan, kalamu ahli al-ikhlas wa siddiq nurun wa barakah wa in kana ghaira fasih, wa kalamu ahli riya wa takalluf zulmatun wa khaybah wa in kana fasihan. Ucapan orang-orang yang hatinya penuh dengan keikhlasan, hatinya penuh dengan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memenuhi cahaya, adalah menularkan cahaya, mengeluarkan cahaya dan keberkahan. Mudah-mudahan dengan dibacakannya manakib-manakib beliau menjadi penerang hati kita, yang hati gelap menjadi terang, hati kita yang gelap menjadi terang, hati kita yang sakit menjadi sehat, hati kita yang sakit menjadi sehat, hati kita yang sakit menjadi sehat, hati kita yang kaku menjadi lembut. Dan mudah-mudahan kita semua pulang dari tempat ini, khususan para alumni, semakin baik hubungan kita dengan guru kita, semakin dekat hubungan kita dengan guru kita, karena kita membutuhkan syafaat beliau, membutuhkan barokah dari beliau, membutuhkan doa dari beliau. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan fid dunya wal akhirah ma'ahum serta beliau, fid dunya wa fil barzah wa fil akhirah, kita sekalian mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mudah-mudahan berguna, khususil khusus untuk pribadi saya yang berbicaranya, umumnya untuk semua jamaah yang hadir pada saat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khair disampaikan kepada Ustaz Suhiman. Selanjutnya sambutan atas nama habaib yang akan disampaikan oleh Ketua Rabito Alawiyah Indonesia. Yang pertama disampaikan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Ghadir Asgaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam acara yang penuh berkah. Berkahnya acara ini karena di sini ada zikir, zikrullah. Di majlis ini ada zikrun nabi, dan di majlis ini ada zikrus salihin. Inda dzikri salihina tanzilur rahmah, ketika turunnya, ketika disebutkan cerita orang-orang yang saleh, maka akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa bil hudur ma'ahum, kalau diceritakan orang yang saleh itu turun rahmat Allah, apalagi kita hadir di majlisnya orang yang saleh. Wa kaif bil hudur ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidi salihin. Bisa dibayangkan bagaimana kalau hadir bersama nabi, pemimpin orang-orang yang saleh. Mafhum mukhalafah daripada kalimat ini, inda dzikril asin tanzilul la'nah, kalau ketika disebut nama orang yang saleh turun rahmat Allah, maka ketika diceritakan orang-orang yang maksiat yang dibenci oleh Allah, maka akan turun laknat Allah. Wa kaif bil hudur ma'ahum, kalau sudah diceritakan orang yang maksiat aja mendatangkan laknat, apalagi hadir bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Walhamdulillah Allah pertemukan kita ada di majlis yang penuh berkah ini. Ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan masuki bulan Rajab al-Mubarak. Maka manfaatkan zaman yang Anda diberi kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah di dalamnya. Al-Habibain al-Karimain, Habib al-Arif billah Abdul Ghadir bin Abdul Faqih, Al-Habib Al-Allam Al-Ustaz Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Faqih. Kedua orang ini adalah orang-orang yang benar-benar telah menjadikan setiap nafas umurnya untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Dia tahu nilai kehidupan di atas dunia ini bukan untuk lupa, bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk mencari jabatan, tetapi memanfaatkan kehidupan dunia untuk mencari derajat di sisi Allah ada di akhirat nantinya. Dengan ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ibadahnya diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dakwanya diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Karena itu, ayo kita manfaatkan saat-saat di mana turun nafahat, barakat dari Allah dengan memperbanyak ibadah. Bulan Rajab yang akan datang ini adalah bulan yang sangat mulia, satu di antara empat bulan yang disebut Ashuril Hurum. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wa ard minha arba'atun hurum. Nabi SAW bersabda, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Setahun ada 12 bulan. 4 bulan lebih istimewa daripada yang lainnya selain Ramadan, selain bulan Ramadan.